Pemirsa, kecelakaan maut kembali terjadi di ruas jalur utama Pantura, Cirebon, Jawa Barat, Rabu sore. Dua wanita pengendara sepeda motor meregang nyawa setelah terlindas truk tronton yang melaju searah. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan, namun diduga pengemudi motor tak kuasai kemudi saat menyalip motor di depannya dan terjatuh tepat di depan muka truk. Dua orang tewas saat mengendarai sepeda motor. Kecelakaan maut ini terjadi di ruas jalur utama Pantura Ganci, Kabupaten Cirebon pada Rabu sore. Kendaraan metik yang dikendarai dua wanita berplat nomor E5515OB terseret kendaraan truk tronton yang melaju searah. Bahkan kedua korban yang terjatuh saat kendaraannya tertabrak masuk dalam kolong truk bermuatan semen. Tahu suara rem itu truk nabrak orang gitu. Dan di depan pabrik tuh ngerem terus ke bawah ke sana. Berapa meter itu keseret, Pak? Ya, kurang lebih 50-an lah ada. Itu berapa orang, Pak, di dalam, Pak? Dua orang yang meninggal semua berarti, Pak, ya? Petugas masih mendalami kasus kecelakaan yang mengakibatkan dua orang tewas ini. Akibat kecelakaan ini, lalu lintas sempat tersendat dan mengalami kemacetan cukup panjang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews, melaporkan.